Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wajahalana nah
نهجر ونقترب من الله سبحانه جل في علاه، وأن نكون نعمل ونقترب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الهجرة، أن نقترب إلى الله وأن نهاجر بأرواحنا إلى الله سبحانه جل في علاه. Bulan Ramadhan marilah kita isi dengan amalan-amalan yang penuh kebaikan, amalan-amalan soleh, sehingga kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajar Ramadhan wa sab'atu ibadi li tatmiri al-qulub min al-hasad, fa'adhibhum wa hum qawlan wa fi'la وزادك تتقي من المعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوها لمن يوم الحصاد. أنت إذا لم تجتهد في رمضان وتتقرب إلى الله وتهجر المعاصي قبل لماذا، أنت في ذلك ستندم أشد الندم، كمثل الذي يندم من زرع وماذا ولم يحصل على المعاصي. Kemudian beliau mengungkapkan sebuah syair yang mana isinya menyamakan puasa bulan Ramadan dengan sawah yang subur, yang mana walaupun sawah itu subur perlu kiranya kita tanam biji di dalam tanahnya dan perlu kita sirami setiap harinya, sehingga kita mampu menikmati hasil panen atau buah-buahan yang lezat. Kalaupun kita tidak lakukan penyiraman, tidak kita tanami, maka kita tidak akan dapat hasil panen. Yang dapat kita cuma penyesalan. Bagaimana Ramadan bulan penuh keberkahan, namun kalau tidak kita lakukan di dalamnya kebaikan, menjadi penyesalan kelak kita ketika keluar dari bulan Ramadan. Walidzalika syahrul Ramadan anzalallahu fihi al-Qur'an a'zamu mu'jizati li rasulillah نزلت في هذا الشهر. أعظم الأعمال من أعظم الأعمال، الركن ركن من أركان الإسلام لا يكمل إلا في رمضان، والأجور تضاعف جدا في شهر رمضان، فليس لنا إلا هذا الموسم الذي يكرم الله فيه أبو العظيم. Segala pahala atau amal-amal pahala dari amal-amal baik kita, dan Allah membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Walidzalika anta tatqarrab ila Allah an tuhsin wa tatqarrab bi ta'at, tatqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bima tastati' in talab al-faraj qariban min Allah subhanahu wa ta'ala in talab al-faraj min Allah. Kemudian bagaimana kita menemukan keutamaan demi keutamaan yang pada bulan Ramadhan, mari isi dengan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, min hadhihi al-a'mal allati haddana 'alayha Rasulullah sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kemudian salah satu yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa'a hadis rubba shaa'im laysa lahu min shiyam illa al-ju' wa al-'atsh wa rubba qa'im laysa lahu min qiyamih illa at-ta'ab wa as-safar. Nabi menjelaskan betapa banyak dari orang yang berpuasa tidak apa-apa kecuali rasa lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang berdiri tegak untuk beribadah sholat cuma dapat rasa capek dan begadangnya saja. Mahal sebab. Sebabnya apa? Asbab kebiasaan. Sebabnya banyak. Akhirnya
Wahada huwa al-a'zam. An-niyyah. Yaitu salah satu niatnya tak ingkar sebabnya. Akhirnya bisa berdunia al-amal Allah Subhanahu wa taala yaj'al al-amal as-shaghir kabiran inna Allah jalla fi'ala. Berkat niat yang benar, terkadang Allah menjadikan amal yang kecil itu Allah berikan pahala yang besar. Ahyana bisabab anna asy-syakhs huwa sahih, huwa sahih, lakinnahu da'iman يغتاب أو يتحدث أو يعني ماذا يضيع الوقت في الحرام أو يضيع الوقت في ماذا في الوديات. عند ذلك الصائم ينقص أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك اعقد النية، اهتم بعمل القلب، عمل القلب عند الله عظيم، والله ينظر إلى القلب قبل أن ينظر إلى الصورة والجوارح. Kemudian diperhatikan hati kita tempat niat, karena niat atau hati ini adalah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa Taala. Allah tak melihat fisik kita, badan kita, tapi Allah lihat niat kita. نعم. ربما بنية نية صادقة مع الله الله يبلغك الذي تريد. Mungkin insya Allah dengan niat yang benar tulus Allah akan menyampaikan anda kepada cita-cita anda. Imamah fakir miskin laisa minha syai' wa hiya daiman fi niyyatiha fi qalbiha annaha turid an tabni masjidan kabiran مثل مسجد الوالي الذي ما زال يبنيه. Kemudian ada diceritakan seorang wanita fakir miskin. Dia tak punya apa-apa, tak punya harta, tapi dia punya niat ingin bangun masjid yang besar. Sebagaimana masjid-masjid yang dibangun oleh para-para pembesar-pembesar di daerah. Fakana tad'u Allah, ya Allah, ya Allah, arzuqni ومسجد المدينة مسجد كبير جدا لا يستطيع عليه إلا الوالي. Dan masjid-masjid yang besar itu tak bisa bangun yang kecuali memang orang-orang yang berkuasa. ماذا حصل؟ الوالي نائم ويأتيني يرى في المنام أن رجلا يلبس ملابس بيضاء ينزل في الحصان ويمسح يحذف اسم الوالي مسجد الوالي فلان يمسحه ويكتب مسجد فلان هذه الفقيرة مسجد فلان بنت فلان. Kemudian seorang wali atau pemimpin kota yang kerjaannya bangun masjid besar-besar itu pernah suatu saat tidur. Kemudian dalam tidurnya bermimpi ada seorang yang turun dari kudanya, dari kuda. Dan kemudian orang yang turun dari kuda ini dia memakai baju putih menghampiri masjid yang dibangun oleh mas pemimpin tersebut. Kemudian lelaki yang menggunakan baju putih itu menghapus nama wali dari nama masjid itu atau yang membuat masjid itu dan diganti nama masjid itu dengan nama perempuan yang miskin. Al-wali yaqum min an-nawm ghadib. Kif ismi yuhdath? Yuhdath ismi min al-masjid. المسجد الذي تريده ويكتب اسم يرى لا يعرفها ما هذا؟ قام غاضبا من النوم. Kemudian si pemimpin terbangun dari tidurnya kafir. Kenapa namanya bisa nama masjidnya diganti dengan nama seorang wanita? Walakin al-hulum yatakabar. Al-hulum ليس مرة ولا مرتين يأتيني دائما أصبح في كل ليلة. Kemudian mimpi itu terus berulang setiap malam. Mimpi ada orang baju putih turun dan sudah menghapus nama wali dari atau nama pemimpin tersebut dari masjidnya.
ibhatuni an hadhihi an-nar. Uhib an a'rif hadhihi an-nar. Mada fa'alat? Hatta anna rajulan wa huwa min al-mala'ika yanzil wa yahdithu ismi wa yaktubu ismiha. Ibhatu anha. Kemudian pemimpin tersebut atau wali kota tersebut bangun memerintahkan daripada jajaran anggotanya untuk mencari wanita tersebut. Apa amalnya sehingga nama Us dihapus diganti nama wanita tersebut? Ibhatu anha. Ibhatu anha huna wa huna. Wajaduha di janibi al-masjid. Indah aku sabit-sabit menjalani tanah itu. Kemudian segera dicari oleh para anggotanya, ditemukan wanita ini di berada di tubuh di sebelahnya masjid. Fakar oleh ta'ala ilal wali akhaduha ilal wali kubir khawati fatimah dan ada ilmu ilal wali mana fa'at. Kemudian perempuan itu dibawa ke hadapan pemimpin dan perempuan tertakut, apa yang terbuat kamu sampai dibawa ke hadapan pemimpin kita. Faqala al-wali anti fulana bint fulan. Qala na'am madha fa'alt? Qala la takhafi anti fulana bint fulan. Kemudian setelah didatangkan di depan raja pemimpin, tanya rajanya, kamu namanya fulana bint fulan? Dijawab iya benar, sebagai takut. Kata pemimpin, raja jangan takut, jangan takut. Nama kamu benar fulana bint fulan? Qala na'am. تعرفين المسجد الذي لي مسجد اسمي؟ قالت نعم أنا أشكر بجانبي. Kemudian si wali kota pemimpin itu bertanya, kamu tahu masjid yang saya bangun masjid yang besar? Wanita tua yang miskin itu menjawab, iya saya tahu, saya tinggal di sebelahnya. فقال لها أريدك أن تخبرني ماذا فعلت في المسجد. ماذا فعلت من عمل؟ قال ما عملت شيئا. ماذا عملت؟ Kemudian raja pemimpin tersebut bertanya, tolong kabarkan aku apa amal anda terhadap masjid tersebut. فقالت لا لا فعل شيئا. قالت اخبريني وانت في حل لا يحصل شيء. قالت انا لا افعل شيء ابدا الا انني عند ان بدات في بناء المسجد في بداية بناء المسجد وأنا أنظر وأنت تبني إلى هذا المسجد الكبير تقول أنا أبكي. أنا ليس عندي مال، ليس عندي قدرة أن أبني مثل مسجد الوالي، كنت أبكي حزن، أتمنى أن أبني مسجد مثل مسجدك. Kemudian kata raja, coba jelaskan apa yang telah kamu perbuat untuk masjid tersebut yang saya bangun. Kemudian mungkin karena ada takut wanita tersebut, raja menenangkan, tenang jawab saja sejujurnya, tanya raja kepada pemimpin tersebut. Kemudian kata perempuan, saya sudah jujur pak, saya tak berbuat apa-apa untuk masjid anda masjid besar itu, aku tak punya uang. Tapi waktu saat mau bangun pertama kali masjid sebesar itu, aku lewat dan aku menangis sedih karena aku tak bisa buat masjid seperti yang kau buat. Sehingga aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadi aku mampu membangun masjid seperti masjid yang si raja disuruh pimpin. Nah, kuntu adu Allah. Walamma anbadakta fi binani masjid, kuntu adu al-ma wa ati ila al-hisan ila al-khayl wa ta'im al-khayl wa akhud al-ma ila al-ladhina ya'malun kullu man arah yash'ur bil-ta'ab wa al-atash ati wa a'tihi al-ma ati wa a'tihi al-ma. Kemudian kata si wanita tersebut, selain itu karena saya ingin atau ingin bangun masjid agung seperti anda, tapi tidak punya kesempatan seperti anda untuk membangun masjid sebesar itu, akhirnya aku memilih membantu untuk memberi minum tukang-tukang yang membantu atau membangun masjid anda, dan juga aku juga kasih minum kuda-kuda yang menjadi kendaraan tukang-tukang yang membangun masjid anda. يقول هذا فقط هذا فقط. قال نعم هذا هو. Raja berkata cuma itu saja. Kemudian perempuan itu bilang iya cuma itu saja wahai raja. فقال لها لقد كانت نيتك
a'zam min 'amali sa'abtuhu kama ra'aytuhu fil manam. Katanya raja, oh aku jadi tahu mimpiku, ternyata mungkin niat kamu lebih tulus ketimbang niatnya. Sekarang saya tuliskan nama saya hapus dari masjid itu, saya tulis namamu di masjid itu. Wa hudifa ismul malik hadha al-wali wa ju'ila ma'ata ismu hadhihi al-mar'a fulana masjid fulana bintu fulana. Kemudian akhirnya dihapus nama raja tersebut, diganti namanya menjadi masjid fulana bintu fulana. Naam, al-a'mal 'inda Allah laysa ma'na annaka niyyah annaka taqsid an-niyyah wa la taf'al. An-niyyah la budda an yusahibha 'amal. Kemudian jangan cuma kita berniat semata dan tidak mengerjakan atau tidak menunjukkan dengan aksi nyata, tapi wajib kita temani niat kita dengan aksi nyata atau amal. Niat wa tatqarrab ila Allah wa taf'al dhalika al-'amal wallahu subhanahu jalla fi 'ala huwa alladhi 'indahu al-qabul subhanahu wa ta'ala. Niat yang tulus untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diimplementasikan dengan perbuatan, insyaallah Allah menerima perbuatan tersebut. Naam, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yusliha Allah niyyatana, nas'alullah an yusliha umurana wa an yajma'a jami'a al-hadirin masjid al-muhajirin, an yajma'a jami'a ahli al-masjid kullu man fil masjid, nas'alullah an yajma'ana bihim fil jannah. Qulu amin.